Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dari terminal di Surabaya ya. Di sini kita menggunakan bus Lorena dengan menggunakan bodi Jetbus 2HD Trafego dari ASK FM. Untuk status modnya ini adalah free. Jadi buat teman-teman kalau berminat dengan mod ini bisa mengunjungi dari channel YouTube-nya Pak Farid atau Mas Angga ya. Untuk livery-nya ini dari buatan ini ya, buatan Blablo. Untuk link download-nya nanti saya taruh di deskripsi ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini kita akan keluar dari terminal Purbaya apa Purabaya ya? Kayaknya Purbaya ya kalau Surabaya ini. Dan ini kita belok ke kiri. Ini ada bocil telolet ya. Jadi seperti ini, seperti di dunia nyata. Jadi sangat keren banget ini busit. Dan ngomong-ngomong untuk busit ini, nanti next kita mungkin akan banyakin lagi ya untuk review setiap mod yang ada di busit ini, mulai dari mod free maupun mod sale gitu ya. Untuk perkembangan dari mod ini sepertinya ada rilisan baru, ada mod Jetbus 5 SHD ya, yang double glass itu ada dari MNR dan juga FMD kalau nggak salah. Itu saya lihat itu statusnya masih open, belum public ya. Dan ada juga dari KP Project itu ada, namun kurang tahu juga untuk statusnya. Semoga saja nanti ada yang free ya, jadi biar teman-teman itu bisa merasakan dari Jetbus 5 gitu ya. Dan nanti sepertinya kemungkinan besar itu bakalan ada update dari busit mod editor ya. Seperti yang kita tahu untuk perkembangan mod di busit ini sudah berkembang pesat ya. Salah satunya adalah fitur mod. Mod ini terbagi menjadi dua, ada mod kendaraan dan juga ada mod map ya. Jadi semoga saja nanti akan ada updatean, seperti ada updatean fitur ini ya, interior mod itu semoga saja itu tidak kotor gitu ya. Jadi biar teman-teman kalau misal pengen menggunakan mod itu nggak perlu lagi khawatir bakal interiornya bisa kotor ya. Dan di sisi lain untuk mod map itu ini belum ada updatean ya, mengenai untuk semacam pohon-pohonnya itu belum ada update. Untuk pohonnya itu kalau nggak salah itu masih menggunakan pohon yang lama ya, jadi masih menggunakan pohon 2 dimensi gitu. Nah, nanti mungkin kedepannya itu bakalan ada updatean ya di busit, entah versi berapa di busit mod editor ya. Jadi seperti itu, kita tunggu saja untuk informasi lebih lanjut dari pihak resmi dari Malio ya teman-teman. Nah, ini sebentar lagi kita akan meninggalkan dari map Surabaya, dan ini kita sudah berada di ini ya, map Suramadu ini ya. Ini mohon maaf kalau agak ngelag-ngelag teman-teman, karena ya mungkin terlalu berat ya, karena HP yang saya gunakan adalah HP RAM 3GB, jadi ya seperti inilah ya. Untuk kalau buat screen record gitu ya, namun kalau buat game lebih biasa itu biasanya lancar teman-teman. Jadi ya semua itu masih ada plus minusnya gitu ya. Semoga saja nanti kita bisa mengupgrade lagi ke depannya biar lebih baik lagi untuk tayangannya gitu ya. Dan ini mapnya ini keren banget ya, untuk
map jembatan Suramadu ini, sebelumnya yang biasa saja, kini sudah menjadi lebih besar dan juga lebih panjang ya untuk setiap map yang ada di Busit sekarang itu, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, terus ada Sulawesi, itu mapnya udah pada ini di upgrade semua ya. Perjalanannya tuh jauh lebih panjang dibandingkan dari map-map sebelumnya gitu ya. Dan untuk pandangannya ini sangat mantap sekali ya, untuk sepiannya juga pas gitu ya. Seperti mengingatkan saya pada ini ya, Fish Ori dari Mario ya. Itu sepiannya itu simpel seperti ini, tidak terlalu banyak angle gitu ya. Karena ini adalah model sepian model cangkul ya biasanya, atau model standar gitu ya. Karena di Jetbus 2 HD ini ada versi sepian balap, terus ada sepian SHD, terus ada juga sepian gajah atau sepian mahal biasanya itu. Lalu ada juga sepian cangkul yang kita gunakan sekarang ini ya. Untuk mesinnya sendiri ini menggunakan Mercy, untuk serinya itu saya kurang tahu ya versi berapa, karena untuk palangnya itu masih menggunakan model palang 2 gitu ya. Jadi seperti inilah ya teman-teman. Dan nanti mungkin kita akan ini ya, update terus perkembangan Busit ini. Semoga saja bisa terus berkembang dan menghadirkan fitur-fitur baru di dunia persimulatoran Indonesia gitu ya. Dan ini kita nanti akan cari ya tempat pemberhentian, mungkin di depan sana saja. Ketika ini ada ini ya, nah ini dia, ini kita akan belok ke kiri. Kita akan di ini ya, berhenti di bagian depan mall ini ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya bersiap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.